Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ajenteya dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat baik lahir maupun batin. Pada kajian kali ini, kita akan membahas kajian seputar babi jadi-jadian. Bagaimana tinjauan dalam perspektif ilmu fikih apakah najis atau tidak? Tetaplah di channel ini, simak sampai akhir untuk menambah hasanah keilmuan kita. Tahun 2021 tanggal 8 April, ramai ada penampakan seekor babi yang ditangkap warga di wilayah Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Kasus ini menyedot perhatian publik lantaran babi tersebut dipercaya sebagai babi jadi-jadian alias babi ngepet. Lalu, benarkah babi ngepet itu ada? Bagaimana pandangan Islam tentang jenis pesugihan ini? Buya Yahya dalam video yang diunggah di channel YouTube Al-Bahjah TV, mengatakan bahwa alam gaib setan, jin atau iblis memang ada. Namun bagi orang-orang yang berurusan dengan mereka, termasuk pesugihan, Buya Yahya menegaskan itu adalah bentuk kesyirikan. Itu hukumnya haram dan masuk pada syirik. Memang setan bisa menjelma menjadi apa saja. Kalau kita mempercayai pohon beringin ada sesuatunya, ya ada beneran. Karena setan ingin mengeluarkan dirimu dari wilayah iman, ujarnya dalam konten video yang diunggah channel YouTube. Lebih lanjut Buya mengatakan, jika kita punya iman harusnya tidak boleh terpengaruh dengan hal semacam ini. Gak ada hantu gentayangan, gak ada orang jadi tumbal Nyi Roro Kidul, jadi gak ada. Nyi Roro Kidul adalah khayalan, jelas Buya Yahya dalam konten bertajuk pesugihan dalam pandangan syariat Islam. Sahabat Ajenteya dimanapun berada, bagaimana tinjauan dalam perspektif ilmu fikih? Jika babi ngepet atau babi jadi-jadian merupakan jelmaan dari bangsa jin, apakah hukumnya sama najis seperti babi pada umumnya? Jika babi jadi-jadian itu wujud aslinya adalah manusia, hanya karena ilmu sihir berubah wujud jadi babi, bagaimana hukumnya? Dalam kitab Hasiyah Bujairimi disebutkan bahwa dalam hukum perspektif ilmu fikih, jin memiliki hukum seperti manusia. Jadi kalau ada babi jadi-jadian bukan babi hewan asli tidak dihukumi najis mugolazoh. Akan tetapi berbeda dalam hal menyentuh faraj atau zakernya bisa membatalkan wudhu. Walaupun dalam hal ini ada perbedaan pendapat, walaupun wujudnya berupa babi tetap bisa membatalkan wudhu. Karena dari bangsa jin yang dihukumi sama seperti manusia, berbeda kalau menyentuh faraj atau zakar dari binatang asli tidak membatalkan wudhu. Dalam kitab Hawashi Al-Madawniyah Juz 1 halaman 105, di antara yang membatalkan wudhu ada 4, yang nomor 3 adalah pertemuan kulit antara pria dan wanita, dan batallah wudhu dari masing-masing orang yang menyentuh ataupun disentuh karena kedua-duanya sama-sama merasakan kenikmatan persentuhan. Ahmad bin Kasim Al-Ubadi berkata, melihat dahirnya redaksi batalnya persentuhan kulit di atas meskipun merubah bentuk dalam wujud keledai atau anjing misalnya, dan yang demikian tidak menjadikannya penghalang akan hukum batalnya persentuhan kulit mereka karena mereka tidak keluar dari bentuk aslinya, yakni manusia. Dari sini menjadi jelas bahwa bila seorang pria menikahi jin perempuan boleh menggaulinya meski ia berubah bentuk dalam wujud anjing. Dari uraian keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa satu babi jadi-jadian tidak termasuk najis mugolazoh. Dua, jika menyentuh faraj atau zakarnya bisa membatalkan wudhu, karena babi jadi-jadian wujud aslinya adalah jin atau manusia akibat ilmu sihir. Wallahu alam, semoga bermanfaat.
Let it.